أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون الاعتداء بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pembahasan yang lalu kita telah selesai dari perincian tentang permasalahan al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, di mana secara umum perkara ini terbagi menjadi dua, yaitu yang berkaitan dengan kufur i'tiqad, maka itu hukumnya kufur akbar. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa? Kufur amali, yang hukumnya kufur asghar. Dan kufur i'tiqad disebutkan kemarin dalam syarah ada lima bentuk yang juga bisa dirinci lagi enam bentuk. Nah, ini harus diingat-ingat. Keenam bentuk tersebut apa? Inda Nasrul Qum. Nah, barakallahu fikum. Ini enam halah diingat-ingat, ikhwan, yang semuanya masuk dalam jenis kufur akbar, kufur i'tiqad terkait al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Yang pertama, halatul juhud, dia berhukum dengan selain hukum Allah atau meyakini. Nah, dalam hatinya hukum Allah itu ada, tapi dia ingkari dengan lisannya. Ini juhud, mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, halatut takdzib, ini mengingkari hukum Allah luar dan dalam. Makanya juhud itu ahlun nifaq biasanya. Sedangkan takdzib memang dia mendustakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lisannya mendustakan, hatinya juga mendustakan. Ini kedua-duanya dalam kitab kita dijadikan satu. Kemudian yang ketiga, halatut tafdil, meyakini hukum selain Allah itu lebih utama dari hukum Allah. Yang keempat, halatul musawah, meyakini hukum selain Allah itu sama dengan hukum Allah. Kemudian yang kelima, halatul istihlal, meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Dan yang keenam, halatul tabdil. Nah, ini yang masih pada belum memahami. Tabdil itu mengganti. Itu, nah, dia meyakini hukum selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukum Allah. Paham? Sehingga dia mengganti hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum buatan manusia itu. Baik, ini tabdil. Dia memposisikan diri berarti sebagai apa? Pembuat syariat, mengganti syariat Allah dengan syariat. Ini dinamakan tabdil, mengganti. Nah, enam kondisi ini kufur akbar. Nah, kemudian kalau yang kufur asghar, kufur amali itu bagaimana? Indaka Fatih.
Nah, intinya berarti untuk kufur amali ini yaitu apa? Siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah dikarenakan hawa nafsu dan syahwatnya, dalam keadaan dia tetap meyakini hukum Allah itu yang paling utama, yang harus ditegakkan, atau dengan kata lain, enam bentuk pada kufur i'tiqad tidak ada pada diri orang tersebut. Jadi sekedar amalannya saja, dia beramal, berhukum dengan selain hukum Allah, karena intinya dorongan hawa nafsu dan syahwat duniawi. Taib. Ini. Nah, sekarang ikhwan, karena disebutkan dalam matan oleh Syekh contohnya. Di antara contoh pembatal keislaman yang berkaitan dengan berhukum dengan selain hukum Allah, beliau beri contoh kalladzi yufaddilu hukmat tawaghiti ala hukmih fahuwa kafir. Contohnya seperti orang yang mengutamakan hukum taghut atas hukum Allah dan Rasulnya. Baik, berarti ini kufur i'tiqad ya kan, dia meyakini hukum taghut lebih utama daripada hukum Allah dan Rasulnya. Ini halah apa namanya seperti ini? Halah apa? Ali? Halatut tafdil. Meyakini lebih utama hukum taghut dibandingkan hukum Allah. Nah, ini satu contoh dari enam halah yang kita ambil tadi. Lalu apa itu taghut? Kalau kita perhatikan ikhwan, para ulama salaf ketika mereka menafsirkan taghut, maka mayoritasnya mereka menafsirkan dengan memberikan contoh. Taib. Seperti perkataan mereka taghut Tuhan. Taghut itu para dukun, sebagian sahir, para penyihir, syaitan, dan seterusnya. Dan di antara yang paling bagus dalam memberikan pengertian taghut adalah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, maka itu yang dihafal. Dan ini taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau dalam banyak kalimat akhwan ketika memberikan pengertian, masya Allah, memberikan pengertian yang bisa mencakup dan mengena. Nah, kata beliau, at-taghut kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Ini pengertian siapa? Ibnul Qayyim, yang kemudian dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Nasri dalam Thalathatul Usul. Yang dimaksud dengan taghut adalah semua perkara yang hamba melampaui batas padanya, baik itu berupa sesuatu yang diibadahi atau diikuti atau ditaati. Baik, berarti intinya sesuatu yang hamba mensikapinya dengan melampaui batas itu taghut. Yang kemudian dirinci, melampaui batasnya itu, bisa bentuknya peribadatan, atau ittiba mengikuti, atau mentaati. Nah, sekarang contohnya, contoh untuk yang ma'bud, yang manusia melampaui batas padanya yang berupa ma'bud yang diibadahi. Contohnya apa berarti? Indah ya Khadir. Hamba melampaui batas padanya dalam masalah apa? Ibadah. Dia serahkan ibadah kepada selain Allah. Maka yang diibadahi ini tauhid. Contohnya? Hah? Yang keras ya? Nah, berhala, al-asnam.
Taib. Berhala-berhala tagut yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh untuk ma'bud. Kemudian antum bisa mendatangkan contoh semua segala sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang majbu', yang diikuti. Diikuti dengan melampaui batas. Seperti siapa? Misalnya indak, syukran. Taib, untuk contoh majbu' yaitu kuhan wa saharah wa ulama usuk, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Contohnya seperti dukun, penyihir, ulama-ulama yang jelek. Diikuti. Ittiba'nya bukan kepada Nabi, tapi ittiba' kepada ini. Para dukun, penyihir, atau yang mengaku alim, tapi di atas kesesatan. Ini majbu'. Kemudian muta', yang ditaati dengan melampaui batas. Ini siapa biasanya ditaati dengan melampaui batas? Habib. Sehingga sampai tingkatan tauhid seperti penguasa-penguasa yang keluar dari ketaatan kepada Allah, penguasa-penguasa zalim. Ketika mereka ditaati dalam masalah menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka mereka itu menjadi tauhid. Baik. Belajar di sini ya kawan, pemutlakan ungkapan para ulama terhadap sesuatu itu sebagai tauhid tidak melazimkan itu pengkafiran. Tidak melazimkan itu pengkafiran kepada sesuatu yang disebut sebagai tauhid tadi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para imam dalam banyak tempat, diantara Syekh Ibnu Utsaimin. Demikian pula Syaukani dan yang lainnya. Berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam pembatal Islam yang keempat ini, beliau hanya memberikan satu contoh yaitu halatut tafdil. Tapi telah kita ketahui lima kondisi yang lain di mana dihukumi kafir bagi seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Sekarang hal penting untuk diilmui yaitu terkait ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Kemudian yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Apa makna dari ketiga ayat ini? Makna dari ketiga ayat ini, akhwan, para ulama ahli tafsir padanya ada dua pendapat. Dan ini harus diimui. Kenapa? Karena ayat ini slogan utama orang-orang khawarij. Jadi seorang sunni salafi harus betul-betul bisa memahami makna ini dengan mengembalikan tafsir kepada para salaf. Tidak bisa seorang menafsirkan ayat dengan penafsiran yang penting dan makna lughawi tok, tidak. Para ulama terkait ayat-ayat ini, akhwan, yang bentuknya tiga, siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dihukumi dalam ayat pertama faulaika humul kafirun, mereka itu kafir. Kemudian faulaika humul zalimun, mereka itu orang-orang zalim. Kemudian yang ketiga faulaika humul fasikun, mereka itu orang-orang fasik. Penafsirannya ada dua. Yang pertama, al-muradu bil-kufri huna huwal-kufrul asghar.
Yang dimaksud dengan makna kufur dalam ayat ini, yaitu di surat Al-Maidah yang ke-44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan selain hukum siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti fa ulaika humul kafirun, mereka itu mereka orang-orang kafir, maksudnya kufur asghar. Maksudnya kufur asghar. Kenapa? Karena dibawa kepada dua ayat yang lain. Allah menghukumi zalim, Allah menghukumi fasik. Dan ini penafsiran datang dari sederetan para salaf seperti Ibnu Abbas, Atha dan yang lainnya. Cukup itu datang dari Ibnu Abbas sebagai hujjah. Ini makna pertama, bahwasanya kufur yang dimaksud pada ayat ini apa tadi? Kufur apa Hamzah? Kufur asghar. Nah, kufur asghar, kufur kecil. Mengeluarkan pelakunya dari Islam tidak? Indahnya Jabir? Tidak. Nah, berarti kaitannya dengan kufur amali. Kemudian yang kedua, annal murada biha ahlul kitab. Wala yadkhulu fi dzalikal muslimun. Yang kedua, bahwasanya dimaksud dengan ayat-ayat ini adalah ahlul kitab, sehingga tidak masuk di dalamnya kaum muslimin. Wasiyakul ayati tu'ayyidu dzalik, dan konteks dari ayat menguatkan makna yang kedua ini. Jadi ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama membawa fa'ulaika humul kafirun pada kufur asghar. Yang kedua membawa kepada makna khusus, yaitu yang dimaksudkan adalah ahlul kitab. Kenapa? Konteks ayatnya bercerita tentang ahlul kitab. Ini dua makna. Berarti akhwan, yang membawa kepada makna kufur akbar datang tidak dari salaf. Indahnya ikhlas. Tidak ada yang memaknakan bahwasanya faulaika humul kafirun itu adalah kufur akbar, itu ternyata tidak ada dari para salaf yang memaknakan demikian. Baik. Makanya terjadi ijma, ini penting. Wattafaqal jami' annahu laisa ma'nal ayah anna musliman yakfuru bi mujarradil hukmi bi ghairi ma anzalallah. Jadi semua salaf a'immatul mufassirin dari kalangan ahli sunnati wal jamaah bersepakat bahwasanya makna ayat ini bukan terkait seorang muslim yang langsung dihukumi kafir hanya dengan sekedar dia berhukum dengan selain hukum Allah. Paham? Dan perinciannya telah kita lewati. Jadi hanya sekedar perbuatan dia berhukum dengan selain hukum Allah, tidak langsung dihukumi kafir dengan apa? Dengan ayat ini. Tidak. Jadi ini kesepakatan para a'immatul mufassirin, akhwan, bahwasanya ayat bukan berkaitan dengan seorang muslim yang langsung dikafirkan hanya dengan sekedar dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau demikian, akhwan, banyak sekali yang kafir langsung. Bahkan seorang ibu, seorang ayah, terkadang dia langsung bisa kafir kalau seperti itu, ketika dia menghukumi antar dua anaknya yang sedang bersengketa tapi tidak dengan hukum Allah, menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena telah kita lewati, hakim yang menetapkan hukum ini tidak hanya berkaitan dengan hakim di pengadilan hukum negara, bukan. Tapi setiap orang yang menetapkan hukum antara dua orang yang bersengketa, ini namanya hakim. Maka dia wajib berhukum dengan hukum Allah, harus selaras dengan hukum Allah. Tidak boleh kemudian dia menyelisih hukum Allah dengan sengaja. Kapan saja dia menyelisih hukum Allah dengan sengaja pada ketetapan yang dia tetapkan, maka dia berhukum dengan selain hukum Allah ketika itu. Nah ini, berarti konsekuensinya dari takfirnya sangat banyak. Cuman,
orang yang berdalil afan dengan faulaika humul kafirun ini, ini mereka biasanya hanya mengarahkan kepada para penguasa-penguasa kaum muslimin saja. Biasa mereka mengarahkan kepada pemerintah. Makanya, nah para imam akhwan menyatakan bahwasanya berdalil dengan ayat ini untuk mengkafirkan penguasa kaum muslimin, ini adalah slogannya orang-orang khawarij dan merupakan alamat khawarij. Ingat, siapa saja yang berdalil dengan apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, dibawa kepada kufur akbar untuk mengkafirkan penguasa kaum muslimin, maka ini apa? Tanda orang khawarij. Nah, karena tidak ada dari kalangan salaf yang membawa kepada makna kufur akbar untuk mengkafirkan seorang muslim yang berhukum dengan selain hukum Allah dengan serta-merta. Tapi telah kita lewati dua makna nah, yang disebutkan oleh para a'immah mufassirin terkait ayat ini. Nah, bisa dirujuk dalam tafsir Tabari, tafsir Ibnu Abi Hatim, dan dalam kitab-kitab tafsir yang mu'taman. Sekarang faedah terakhir untuk pembatal Islam yang keempat ini bagus untuk kita baca kawan, yaitu berkaitan dengan fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ketika beliau ditanya, "Ma hukmu sannil qawaninil wad'iyyah? Wa hal yajuzu al-amalu biha? Wa hal yaghfuru al-hakimu bi sannihi hadhihi al-qawanin?" Apa hukum menetapkan qawanin, aturan-aturan atau undang-undang buatan manusia? Dan apakah boleh beramal dengannya, yaitu mentaati atau melakukan undang-undang tersebut? Dan apakah seorang hakim itu kufur dikarenakan dia menetapkan undang-undang ini dan menjalankannya? Maka perhatikan jawaban Syekh. Beliau mengatakan, "Idza kana al-qanunu yuwafiqu syar'a fala ba'sa bih." Nah, ini penting pemahaman seperti ini. Kata beliau, apabila undang-undang atau peraturan ini mencocoki syariat, maka tidak mengapa. Karena berarti apa? Undang-undang itu dirinci oleh manusia tapi mencocoki syariat. Berarti intinya sebagai penjelas, ya kan? Kemudian ditetapkan oleh pemerintah misalnya. Contohnya kan mithl an yasunna qanunan litturuq yanfa'ul muslimin wa ghairi dhalika minal asya' allati tanfa'ul muslimin wa laysa fiha mukhalafatun lisyara' walakin litashhili umuril muslimin fala ba'sa biha. Nah, ini seperti misalnya dia membuat aturan-aturan ya, undang-undang untuk jalan-jalan misalnya, aturan di jalan, aturan di jalan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena kalau enggak ada aturan semrawut. Nah, dibuat aturan kalau lampu merah berhenti. Ini bukan hukum Allah, mentaati lampu merah kafir. Ya. Kafir enggak? Apa ada aturan dalam Al-Qur'an kalau lampu merah di jalan berhenti? Hah? Muhammad. Enggak ada. Berarti gimana mentaatinya? Yang membuat aturan ini kafir enggak? Kenapa? Kenapa enggak kafir? Karena aturan tersebut secara umum mencocoki apa? Mencocoki kaidah-kaidah dalam syariat kita, enggak ada penyelisihannya. Perkara mubah dan itu dibuat demi maslahat. Kalau enggak dibuat gitu, amburadul. Tabrak-tabrakan. Nah, dibuat untuk apa? Mempermudah demi kemaslahatan kaum muslimin, dan maslahatnya kita rasakan.
dibuatnya aturan lampu lalu lintas. Itu kan undang-undang buatan manusia. Tapi tidak mencocoki syariat. Nah, demi kemanfaatan kaum muslimin, maka yang demikian akhwat dan hal-hal yang lainnya yang dibuat yang tidak menyelisih syariat dan padanya masalah bagi kaum muslimin, nah, untuk memudahkan urusan kaum muslimin, maka tidak mengapa. Paham? Ini tidak mengapa yang seperti itu. Berarti hukumnya mubah. Wa ammal qawanin allati tukhalifu syar'a fala yajuzu sannuha. Fa idza sanna qanunan yataḍammanu annahu la hadda 'ala zani aw la hadda 'ala sariq aw la hadda 'ala syaribil khamri fa hadza qanunun batil. Adapun undang-undang, aturan-aturan yang menyelisih syariat, maka tidak boleh ditetapkan. Dia tidak boleh menetapkannya. Maka apabila dia menetapkan suatu undang-undang yang terkandung di dalamnya penetapan tidak ada hukum had pada pezina, misalnya. Tidak ada hukum had pada pezina, berarti ini menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak ada hukum had pada pencuri, atau tidak ada hukum had pada peminum khamar. Maka ini adalah undang-undang yang batil. Undang-undang yang batil. Taib, tidak boleh dia menetapkannya. Nah, baru kalau dia menetapkan bagaimana? Nah, kita terapkan perincian yang awal. Perincian yang 6 di awal tentang kufur i'tiqad ada enggak pada orang ini. Taib. Setelah kita tahu hukumnya batil, jelas ya terjatuh dalam apa? Keharaman. Paham? Sampai kafir enggak? Dirinci, dilihat. Kata Syekh, wa idza stahallahul wali kafar. Kalau dia meyakini halalnya itu, bolehnya menetapkan hukum selain hukum Allah, menyelisih hukum Allah, maka dia kafir. Kenapa? Likaunihi istahalla ma yukhalifun nassa wal ijma'. Karena dia menyelisih, meyakini halalnya perkara yang menyelisih nas dan ijma'. Ya. Wa hakadha kullu man istahalla ma harramallahu minal muharramat al-mujma' 'alayha fahuwa yakfuru bidzalik. Dan demikian pula siapa saja yang meyakini halalnya perkara yang Allah haramkan dari keharaman-keharaman yang disepakati, maka dia kufur dengan sebab itu. Ya, ini faedah bagus akhwan, penerapan pemahaman yang bagus. Nah, dari Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala untuk kita bisa apa? Memahami masalah apa? Seorang hakim atau pemerintah yang menetapkan aturan, nah, aturan-aturan perundang-undangan buatan mereka. Jadi ada yang hukumnya apa? Kufur. Nah, ada yang tidak. Makanya tadi harus diperhatikan. Qanun intinya apa? Aturan yang tidak menyelisih syariat Allah. Ketika ditetapkan oleh pemerintah, kawan, maka tidak mengapa. Nah, saya seperti yang paling banyak ya aturan-aturan tata tertib lalu lintas misalnya. Itu mudah, contoh paling mudah. Tata tertib lalu lintas. Undang-undang dalam lalu lintas. Nah, undang-undang yang dibuat untuk kemaslahatan kaum muslimin, syaratnya apa? Tidak menyelisihi hukum Allah. Tidak menyelisihi syariat Allah. Tapi dibuat untuk memudahkan urusan kaum muslimin, maka tidak mengapa. Nah, tapi kalau menyelisih syariat Allah, perinciannya tadi. Ya. Ini dipahami dengan baik terkait masalah apa? Masalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Nah, yang merupakan pembatal keislaman yang keempat. Nah, yang diungkapkan oleh Syekh man taqada anna ghaira hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadyi au anna hukma ghairihi ahsan min hukmi. Ya, berkaitan dengan kufur i'tiqad. Juga ayat tadi diingat-ingat wamal lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Nah, Ibnu Abbas membawa kepada makna kufur asghar. Kemudian yang lainnya membawa kepada ahlul kitab yang dimaksud dengan ayat. Tidak ada yang membawa kepada seperti pemahaman khawarij.
Naktami bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bergembira insyaallah mungkin besok atau besok pagi, besok hari apa, Ahad berarti hari Senin insyaallah ada Syekh mampir ke tempat kita insyaallah. Adapun nanti malam